Oke, berjumpa lagi dengan channel si Bro Geng, unboxing mainan geng. Wah, ini sekarang kita mau nyoba. Ini ya, ini Pegon Mini geng. Ini kecil sekali nih ya, 30 cm geng. Wah, ini ramai sekali ya di sini ya. Wah, ini ada Pak Dika ini ya. Nyeteng juga dia. Nah, ini coba ya. Wah, bisa terbang, geng. Wah. Wah. Pegon Mini. Asik. Wah, tali kocinya. Wah, rame, geng. Ada. Wah, kita terbangan lagi, geng. Wah, terbang, geng. Kelihatan ya, geng ya. Ini setengah meter nggak ada nih ya, sekitar 30 cm ini. Pegon Mini, geng. Ini bisanya terbang kalau dikasih ekor ya. Kalau nggak dikasih ekor dia nggak bisa, geng. Wah, seperti itu ya penampakannya ya Pegon Mini ya, geng ya. Yang di atas itu dari kemarin, geng. Belum diturunin. Wah, ini Pegon Mini ya ini ya. Kita cuma pakai senar kecil ya. Mantap sekali, geng. Pegon Mini 30 cm bisa terbang. Pegonnya Pinus bisa terbang? Tidak bisa. Wah, itu coteknya itu mau jatuh, geng. Nah, tarik sih. Ah, sudah ditarik. Wah, ternyata bocil ya. Jenengmu siapa, Le? Lukas. Lukas. Wah, jos jenenge apik. Kelas piro? Kelas 5 SD. Wah, jos. Wah, ramai sekali ya, geng ya, di sini ya, geng ya. Wah, mantap, geng. Oh, yang di sana ya ada baru nyeting, geng. Agak besar yang itu ya, geng ya. 1,5 meter. Lodoyo itu, geng. Seperti biasa yang nyeting Pak Dika. Wah, menghujam baru settingan. Wah, ternyata sulit ya Pegon Semok itu ya. Settingannya sulit. Oke, geng, jangan lupa subscribe channel si Bro Geng. Kita mau jalan-jalan lagi ya, geng ya. Oke, dadah.